Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview modbus terbaru. Ini adalah modbus Jetbus 3 SHD generasi yang kedua. Untuk busnya ini dari Mas Angga Saptro dan Pak Farid Madiawan ya untuk statusnya. Untuk statusnya ini free. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta livernya ini silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan bus ini berbeda dari bus-bus pada umumnya ya, karena bus ini spesial dari bus Sabina Trans ya. Untuk warnanya ini warna kuning. Lalu untuk face depannya seperti ini. Ini menggunakan generasi yang kedua. Dan untuk selendang sampingnya ini juga menggunakan generasi yang kedua. Belum yang selendang geprek ya atau Voyager. Untuk belakang kurang lebih masih sama. Dan untuk well dove-nya ini menggunakan dove dari Adiputro ya. Jadi tutupnya itu dari Adiputro. Dan armada ini salah satu armada yang cukup istimewa. Kenapa istimewa? Nanti saya akan jelaskan di video previewnya ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan review dari fitur-fiturnya dulu ya. Pertama kita akan mencoba untuk lampunya dulu. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Untuk lampu dekatnya ini hanya alis bagian ini ya, bawah. Untuk di bagian running sign ini belum menyala. Lalu untuk lampu jauhnya seperti ini. Dan di sini ada strobo ya. Strobonya ini sudah kekinian. Dan dilengkapi juga dengan running tag. Tapi running tag-nya ini lagi kosong ya, nggak ada tulisannya. Setelah itu kita akan mengecek untuk lampu sen ya. Untuk hazardnya di sini normal ya, tidak ada kendala. Sen kanan, lalu sen kiri juga normal, tidak ada kendala. Setelah itu kita akan mengecek untuk bagian wiper. Untuk wipernya di sini menggunakan 4 wiper ya, atas dan bawah. Dan semuanya bergerak dengan normal. Tadi sebelum sampai di terminal, masih saya di SPBU tempel, ini wipernya normal ya untuk sapuan hujannya itu. Jadi kalian bisa langsung mencobanya sendiri. Dan setelah itu kita akan buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini menggunakan pintu pada umumnya ya, seperti Hino yang kemarin rilis itu. Tapi kalau Hino yang kemarin itu kan menggunakan selendang generasi yang ketiga ya. Ini yang menggunakan selendang generasi yang kedua. Kita tutup lagi untuk pintunya. Dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian buritan. Di sini agak silau ya. Jadinya kita mundur aja. Dan untuk bagian lampu rem menyala, lampu malam menyala ya. Juga untuk strobonya juga cakep banget di sini. Juga lampu mundurnya juga sudah normal ya. Dan di sini untuk lampu sennya juga sudah normal ya teman-teman. Sen kanan, sen kiri juga sudah normal banget. Jadi untuk keseluruhan lampunya nggak ada kendala ya. Dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior. Untuk bagian interior, untuk bagian dashboard ini kurang lebih sama ya, seperti Hino yang kemarin kita review. Dan perbedaannya di sini, untuk lampu interiornya, kalau di Hino kemarin itu kan belum bisa menyala, tapi kalau di sini menyala. Itu perbedaannya. Juga ketika kita membuka pintu, itu juga bisa menyala ya. Nah, itu dia untuk istimewanya yang pertama. Lalu kedua itu bagian penumpang ya. Untuk bagian penumpang di sini, untuk detailing dari lover AC-nya itu keren banget. Bahkan
saya berharap itu untuk mod UHD itu dibentuk seperti ini ya, atau mungkin nanti update nya atau gimana. Maksudnya itu nggak hanya UHD sih, mod-mod seperti JetBus yang lainnya itu seperti ini ya. Nah di sini itu ada semacam detailingnya yang menurut saya itu sesuai di aslinya ya, karena di aslinya itu seperti ini. Jadi untuk di bagian lower AC itu kan ada semacam warna coklat ya. Nah untuk di aslinya itu ada semacam detailing seperti itu ya. Jadi tidak hanya warna putih saja. Kalau yang Hino sama Scania kemarin itu kan hanya berwarna putih saja ya. Tetapi kalau yang generasi sekarang, yang generasi kedua dan untuk mesin Hino ini sudah diubah ya. Jadi lebih keren banget ini. Nah yang saya harapkan itu seperti ini ya. Ini yang kurang hanya ini ya, kayak semacam pintu bagasinya itu ada garisnya gitu ya. Ini belum ada garisnya. Jadi kalau sudah ada garisnya bakalan bagus lagi ya nantinya. Dan untuk detailingnya, untuk seatnya ini juga customan dari Zawina Trans dan ada tulisannya ASXFM. Dan untuk seatnya juga mantep banget di sini. Dan saya nggak tahu untuk Zawina Trans ini apakah ada toilet sama smoking roomnya apa enggak, karena di sini ada ya, mungkin ada ya, mungkin mengingatkan bus ini pariwisata ya. Jadi apakah ada, bagi teman-teman yang tahu di aslinya Zawina Trans itu apakah ada toilet dan smoking areanya, bisa komen di deskripsi ya, soalnya saya juga kurang tahu tentang bis ini ya. Dan mungkin itu ya untuk detailingnya yang berbeda dari versi-versi sebelumnya gitu. Kalau mengenai detailing dari lover AC ini sudah diterapkan di mod MHD ya, kalau nggak salah yang sel itu. Jadi untuk detailingnya tuh teksturnya sudah diubah, jadi nggak hanya polos. Kalau di mod UHD itu masih polosan ya, putih gitu untuk warnanya. Kita masuk lagi ke interior, kita akan mengecek untuk tombol animasinya. Untuk animasi pertama di sini kayaknya seperti biasa ya, suspensi. Dan untuk lampu alis atasnya ini juga belum menyala di sini. Kita kembalikan lagi untuk suspensinya. Lalu untuk animasi kedua di sini bagasinya sudah terbuka semua ya. Dan juga untuk belakangnya juga sudah terbuka. Untuk mesinnya masih 2 dimensi, tetapi ini yang terbaru ya. Namun sayangnya di sini untuk mesinnya ini belum bisa menyala ya di ketika dinyalakan lampunya ini. Juga di bagian bagasi itu enggak ada lampunya. Kalau nggak salah di versi sebelumnya itu ada ya, di versi sebelum updatean pada tahun ini itu ada kalau nggak salah. Lalu kita cek untuk animasi ketiga itu pembuka kaca bagian sopir dan kernet ya. Ya kurang lebih sama. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk gas, rem, sama suspensi ya. Sebentar. Untuk gasnya di sini gimana ya? Enak deh. Seperti biasanya untuk gasnya. Tapi menurut saya ini agak beda gitu ya. Mungkin di custom Zawina Trans ya. Karena untuk gasnya ini lumayan agak berat gitu. Tapi enak gitu. Dan suspensinya juga pas gitu ya. Mungkin sama ya untuk bagian gas, rem dan suspensinya ini seperti mod-mod yang lainnya itu sama. Atau enggak ada perbedaannya di sini.
Dan untuk kecepatannya 100 km tembus di sini. Dan kita cek untuk wiper ya, untuk sapuan hujan. Normal ya, untuk sapuan hujannya di sini sudah mantap sekali. Dan di sini lampu interiornya berwarna putih ya. Jadi terang banget di sini. Ini kita berada di map tempel karena mapnya ini sangat keren sekali, cita rasa panturanya itu kental banget ya. Apalagi di sini map tempel itu ada code name markas itu ya, yang di Alas Roben itu apa ya namanya? Saya lupa karena sudah jarang ya di map tempel. Mungkin kalau review kebanyakan itu di Sumatera ya, di bagian Padang. Nah itu dia untuk markasnya yang di depan itu. Kita parkir di sana saja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan pada kali ini ya. Aduh nabrak dong, salah perhitungan ini supernya. Nah kapan-kapan kita akan mencoba trip ya dengan menggunakan Armada Zawinya Trans. Nanti untuk trayeknya kita random aja ya, yang penting asik gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan membuat trip pariwisata ya, jadi sopir itu gimana di Wujud. Jadi nanti kita trip report menjadi sopir ya di pariwisata, ngevlog tapi di game Busit kan belum ada ya, jadinya kita cari yang beda. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tian Channel, salam Busit Mania.